Kedua warga yang dipulangkan ini setibanya di Kecamatan Buai Pemaca tempat mereka tinggal, langsung melapor ke Polsek setempat. Dua warga ini dibebaskan Jumat lalu oleh tim Densus 88 anti-teror setelah tak terbukti ikut dalam jaringan teroris. Sebelumnya keduanya ditangkap dengan beberapa orang lainnya, Minggu 10 Desember lalu dengan dugaan sebagai jaringan teroris. Keduanya sangat bersyukur dengan pembebasan tersebut, karena mereka memang benar-benar tak terkait dengan jaringan teroris. Bisa dijelaskan gimana perasaannya setelah terlepas dari permasalahan yang Bapak? Ya, kalau perasaan saya lega, Pak. Saya bisa ketemu lagi dengan orang tua, ketemu lagi dengan anak, keluarga, kan? Bisa menjalankan aktivitas saya sehari-hari lagi untuk bertani. Itu berapa lama itu menjalani pemeriksaan di BRIMO kemarin itu? Kurang lebih 6 hari. 6 hari. Ya. Itu bakal apa itu, Bapak? Rencana. Bakal rencananya, misalkan. Ya. Untuk kedepan saya. Kedepan. Ya, paling hukum biasa, Pak. Untuk kedepannya saya nggak lagi cari yang aneh-aneh, kan? Ya, untuk berkebun di situ. Keduanya akan kembali berkumpul dengan keluarga dan masyarakat sekitar, serta meneruskan aktivitas sebagai petani kopi. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.